dari kedua-dua pasukan. Selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Baru, pertemuan Kelantan FC berdepan dengan Johor Darul Ta'zim. Kedua pasukan masuk ke padang dengan satu misi untuk memburu tiga mata penuh pada perlawanan yang akan dimulakan sebentar saja lagi. Namun seperti biasa, sebelum kita memulakan aksi untuk Liga Premier pada petang ini, inilah dia kesebelasan utama dan juga formasi yang diturunkan oleh Rizal Zamri Yahya dengan 4-3-3. Kenta Hara, Calvin Belfort serta Jasmine Mehat, tiga pemain yang menjadi sandaran. Saya pasti hantaran jauh akan dilakukan bagi memberikan ruang pada pemain-pemain barisan hadapan. Selepas masuk dalam kawasan penalti, cubaan pertama untuk Malaysia Kelantan. Tampanan oleh main pertahanan pasukan JDT. Ada untuk pasukan Kelantan FC. Kali ini gerakan berbahaya untuk pasukan Kelantan. Datang dari sebelah kiri. Siapa yang datang membantu masuk ke dalam? Bagaimana terlalu lewat untuk melakukan rebatan? Dan kali ini, kali lagi. Walaupun berada dalam kawasan penalti, menanti umpanan ini. Rendah saja, pendek. Ke belakang semula. Baik, kawalan yang dilakukan. Masuk ke dalam, peluang. Bagaimana? Rebatan. Namun bola terlapun terkena tangan. Untuk pengadil menghadiahkan sepakan penalti bagi pasukan Kelantan FC. Ribuan penyokong sendiri mereka. Kami masuk. Baik rematan yang dilakukan oleh Nur Syamil Abugani untuk menewaskan Izam Tarmizi Roslan. Untuk Muroh Stadium Sultan Muhammad IV. Untuk pembukaan yang menyaksikan pasukan Kelantan FC. Peluang untuk pasukan JDT 2 pula merangka sesuatu. Tetapi terlalu lama berada dalam kawasan sendiri dan akhirnya dijatuhkan oleh Jasmir. Dan ada tindakan susulan. Ini situasi yang Jasmir Mehat, dia telah pun dilayangkan kad kuning sebentar tadi. Dan gagal untuk mengawal emosinya saya kira dalam situasi yang berlaku. Apakah tindakan dari pengadil perlawanan? Muhammad Nasruddin Muhammad Tamrin layangkan kad kuning kedua kepada Jasmir Mehat. Seterusnya kad merah untuk pasukan Kelantan. Pemain ambillah pasukan JDT 2 Daniel Ting diberikan dilayangkan kad kuning. Lagi di Paula berjaya mengatasi dua pemain. Hantaran semula untuk tadukan. Dan itu dia gol penyamaan yang dicari-cari oleh pasukan JDT menjelma. Menerusi umpanan yang dilakukan oleh Syami Safari sebentar tadi. Untuk pasukan tuan rumah, pasukan Kelantan. Hantaran Filipe ke belakang menjadikan Kevin Belfort. Hantaran setback semula namun. Siapa yang dicari? Belfort. Belakang tengah. Hampir saja. Pintasan yang dilakukan oleh pemain yang baru saja dibawa masuk. Ikhwan Aziz. Clearance yang dilakukan. Kevin Belfort. Diberikan cabaran oleh Feroz Bahrudin. Dan lepas kali ini. Ben Sobri bagaimana? Apa yang berlaku? Ketika serangan yang dirangka oleh pasukan Kelantan. Makin panas situasi di Stadium Sultan Muhammad IV. Paksa dihentikan buat seketika. Akan dibawa ke hospital. Kevin Belfort halang sekali untuk pasukan Kelantan. Indah. Tapi mudah dirampas di situ. Miskik. Peluang untuk pasukan Kelantan. Ikuan bagaimana berhadapan dengan tiga pemain. Dan akhirnya satu lagi. Mereka bersih yang dilakukan di situ oleh Faris Bahrudin. Dua.
Dipaula mampu untuk menanduk masuk bola ini. Tetapi pasukan Kelantan, Lewi Madinda, Daniel Ting meranti tetapi terlalu ke belakang untuk dicabar di situ oleh Dipaula. Mempercayai memenangi bola. Bagaimana kedudukan ketika ini? Perbuatan yang melakukan. Akhirnya akan melakukan sepakan penjuru ini. Di tepis keluar, namun satu tandukan yang amat penting dilakukan untuk menyelamatkan pintu gawang pasukan Kelantan. Jadi kedua meraih gol yang kedua, namun kecemerlangan. Satu lagi sepakan jauh yang dikejar di sini. Laju pemain ini masuk dalam kotak penalti, peluang yang dimiliki. Karena tiba-tiba sahaja ini. Tapi sayang di penghujungnya dia tidak mampu untuk melakukan rebatan. Dan itu dia tiupan whistle panjang yang dilakukan oleh pengadil perlawanan, menamatkan permainan di Stadium Sultan Muhammad IV ini.